Oke guys, yang pertama kalian siapkan dulu screenshotan foto profil kalian dan tim kalian guys ya. Setelah itu kalian pergi aja ke Google dan cari aja yang namanya RemoveBG, kemudian upload impact dan masukin semua foto profilnya guys ya. Nah, jika sudah terhapus backgroundnya, kalian download aja. Oke, jika ada bagian karakter yang terhapus seperti ini kan ada bagian karakter yang terhapus. Caranya itu kalian pergi dulu ke galeri dan pilih foto profilnya ini atau foto profil yang bagian karakternya nggak rapi, dan pilih aja ubah atau edit. Lalu kalian pilih aja yang potong atau atur bisa yang ini, dan atur aja ke foto karakternya aja seperti ini. Jika sudah kan, kalian checklist dan pilih selesai atau simpan. Kemudian balik lagi ke RemoveBG nya dan pilih upload image lagi dan masukin aja foto yang barusan kalian edit tadi. Dan hasilnya itu akan lebih bagus yang di crop ini guys ya. Nah, sedangkan yang belum diedit ini hasilnya akan rusak atau bagian karakternya terhapus guys. Nah, seperti ini. Oke, buat aja seperti tadi jika karakter kalian itu nggak rapi guys ya terhapusnya. Jika sudah, masuk aja ke Pixel Lab dan hapus tag-nya, lalu pilih ke sini dan pilih yang from gallery dan masukin mentahan lobby-nya guys ya. Oke, kalian masukin. Jika sudah kalian masukin, kalian tinggal pilih icon plus ini, lalu pilih yang from gallery dan masukin aja seluruh foto karakter yang sudah kalian download di RemoveBG. Lalu kalian atur aja ke foto karakternya. Jika sudah checklist, tinggal atur aja posisinya terserah kalian. Kemudian masukin lagi fotonya guys ya, sampai foto karakter yang terakhir. Nah, jika sudah kalian pilih aja yang ini dan kunci semuanya supaya nggak bergerak karakternya. Jika sudah, pilih lagi icon plus dan pilih from gallery dan masukin foto profilnya guys ya. Kalian pilih dulu salah satu foto profilnya, kemudian pilih aja yang 16 banding 9 yang ini, dan paskan aja ke foto profilnya ini. Dan jika sudah pas, kalian tinggal checklist aja dan atur posisinya sesuai dengan karakternya. Jika sudah, masukin lagi foto profil yang selanjutnya sampai foto profil yang terakhir guys ya. Caranya itu sama seperti tadi guys. Nah, semisal kalian sudah buat seperti ini, kalian tinggal save aja fotonya ini. Lalu kalian pergi aja ke Alik Motion, lalu buat proyek. Pilih aja aspek ratio 9:16. Kemudian masukin dulu audionya dan tandai di setiap trick beat-nya. Trick beat-nya ini saya pakai FPS 30. Jika sudah, pergi aja ke detik 00, lalu masukin atau tambahkan persegi. Setelah itu pilih aja titik 3 dan pilih yang namanya straight to screen. Lalu pilih color dan fill dan ubah aja warnanya menjadi warna hitam. Setelah itu kembali dan kalian panjangin sampai detik bit yang pertama. Lalu kalian kasih efek, kalian cari aja di prosedural dan pilih efek yang namanya bidang bintang sederhana. Kemudian pilih aja pengaturan standar dan ubah dulu posisi yang X ini menjadi 21, dan ubah yang Y nya menjadi sekitar 135 atau 45. Setelah itu ubah juga yang Z nya menjadi 99, lalu ke standar, pindah ke ujung kiri, pergi ke akhir potongannya dan ke standar, dan ubah posisi yang Z nya menjadi 242 atau 242. Lalu pindah tanahnya ke ujung kanan. Setelah itu kalian kembali ke detik 00 dan masukin stiker Patrick-nya itu guys ya. Kemudian panjangin dulu sampai detik pit yang pertama. Lalu balik lagi ke detik 00 dan pilih move and transform. Kalian pilih ikon yang ketiga, ke standar.
dan perkecil dulu fotonya. Kemudian kalian pergi ke akhir potongan patternnya ini, lukis tanda dan perbesar lagi. Kemudian pindah tanda ke ujung kanan. Setelah itu kalian kembali dan kasih efek untuk patternnya ini. Yang pertama itu kalian kasih efek yang namanya ombang-ambing dan ubah sudutnya menjadi 0 dan ubah frekuensinya menjadi 0,80 dan ubah magnitudenya menjadi 22. Setelah itu kembali dan kasih efek lagi. Kalian cari aja di Move Transform dan pilih efek yang namanya ayun, kemudian pilih pengaturan sender. Dan ubah frekuensinya menjadi 0,95. Lalu ubah sudut satunya menjadi minus 3,0 dan ubah juga sudut tuanya menjadi 2,2. Setelah itu kalian kembali dan paskan dengan tanda pixel yang pertama dan masukin foto yang kalian edit di pixel art tadi dan panjangin sampai akhir durasi videonya. Kemudian pergi ke titik pit atau ke tanda pixel yang kedua, pilih move and transform, kalian pilih ikonnya ketiga dan paskan dengan tanda pixel yang kedua. Lukas tanda dan paskan lagi dengan tanda pit yang berikutnya, kelas tanda dan kalian zoom sedikit, kemudian paskan lagi dengan tanda pit yang berikutnya, kelas tanda dan zoom lagi, lalu paskan lagi dengan tanda pit yang berikutnya, kelas tanda dan zoom lagi, lalu pas di titik pit yang 0703 kalian kelas tanda dan ubah ininya menjadi normal yaitu 1080 atau 1080. Kemudian pergi aja ke tengah-tengah tanda putih yang pertama dan kasih kurva seperti ini, lalu kasih kurva aja seperti ini di seluruh tengah-tengah tanda putihnya. Jika kita pergi lagi ke tanda putih yang pertama sini atau di titik pit yang kedua, lalu pilih ikon yang kedua, kasih tanda, paskan dengan tanda pit yang berikutnya, kasih tanda dan ubah menjadi minus 8, lalu paskan lagi dengan tanda pit yang berikutnya, kasih tanda dan ubah menjadi 8, kemudian paskan lagi dengan tanda pit yang berikutnya, kasih tanda dan ubah menjadi minus 8. Dan pas di titik pit yang 0723 kalian tanda lagi dan ubah aja menjadi 0 dan kasih kurva di seluruh atau di setiap tengah-tengah tanda putihnya itu. Nah, kasih kurva aja seperti ini. Jika kita kembali dan potong-potong aja fotonya ini dari tanda pit yang pertama sampai tanda pit yang terakhir. Jika kita pergi ke potongan yang pertama sini lalu kasih efek, kalian cari aja di distro syrup dan pilih efek yang namanya ubin, lalu aktifkan aja mirrornya. Setelah itu kembali dan kasih efek lagi yang namanya ombang ambing, lalu ubah dulu frekuensinya menjadi 6,80. Setelah itu ubah juga magnitude-nya menjadi 499, lalu kasih tanda pindah ke ujung kiri, kasih tanda lagi dan ubah magnitudenya menjadi 1 dan pindah tanda ke ujung kanan, lalu pergi aja ke kurva lalu pilih titik 3 dan pilih yang namanya aktifkan overshot dan buat aja kurvanya seperti ini. Jika sudah kembali dan kasih efek lagi, kalian cari aja di blur dan pilih efek yang namanya buram gerak, lalu atur aja sudut dan skalanya menjadi off. Setelah itu kembali dan kasih efek ombang-ambing lagi dan ubah sudutnya menjadi 119 dan ubah juga frekuensinya menjadi 15,90 dan ubah juga magnitudenya menjadi 499, lalu kasih tanda pindah ke ujung kiri, kemudian paskan dulu ke tengah-tengah potongannya dan kasih tanda, kemudian ubah magnitudenya menjadi 1. Setelah itu pergi aja ke tengah-tengah tanda putihnya, lalu pilih kurva dan pilih titik 3 dan pilih yang namanya non-aktifkan overshot dan buat aja kurvanya seperti ini. Jika sudah kembali dan kasih efek lagi, kalian kasih efek yang namanya paparan atau gamma dan ubah exposure-nya menjadi 1,15, lalu kasih tanda pindah ke ujung kiri, paskan ke tengah-tengah potongannya dan ke tanda, ubah exposure-nya menjadi 0,00. Setelah itu kembali dan ke efek lagi, kalian cari aja di distro syrup lalu pilih efek yang namanya itu turbo LED display.
Nah, yang ini kemudian pilih aja pengaturan standar. Dan ubah dulu offset yang X-nya menjadi sekitar 257. Dan ubah kekuatannya menjadi 0,153. Lalu ke standar, pindah gunung kiri. Kasih tanda lagi dan ubah kekuatannya menjadi 0,00. Dan pindah gunung kanan dan kasih kurva seperti ini. Jika sudah kembali dan ubah juga evolusinya menjadi 4,71. Dan ubah yang bawahnya ini menjadi EQ. Setelah itu pergi skala dan panjangin dulu potongannya ke kanan sedikit seperti ini dan panjangin juga ke kiri sedikit seperti ini. Kemudian ubah skalanya menjadi 3,32. Lalu ke standar pindah ke ujung kiri. Kasih tanda lagi dan ubah skalanya menjadi 0,01 dan pindah tanda ke ujung kanan. Kemudian pergi aja ke oktav dan ubah oktavnya menjadi 1. Setelah itu kembali dan pergi ke titik pit yang pertama dan pangkas potongannya ke kiri. Lalu paskan dengan tanda pit yang kedua dan pangkas potongannya ke kanan. Setelah itu salin efeknya, kalian pilih salin semua efek dan tempel di titik pit yang pertama itu di potongan atau di titik yang 0703 ini. Lalu pilih potongan yang bagian kanan dan tempel efeknya. Setelah itu pergi ke titik pit yang 1918. Lalu pilih potongan yang bagian kanan dan tempel efeknya. Jika sudah pergi ke potongan yang kedua, lalu kalian buat efek lagi atau kasih efek. Kalian kasih efek yang namanya ubin, lalu aktifkan mirrornya. Setelah itu kembali dan kasih efek yang ombang-ambing. Nah, jika sudah ubah dulu sudutnya menjadi 169. Lalu kah standar pindah gunung kiri. Kasih tanda lagi dan ubah sudutnya menjadi 0 dan pindah tanda ke ujung kanan. Kemudian ubah dulu atau ubah juga frekuensinya menjadi 0,60 dan ubah magnitude-nya menjadi 59. Setelah itu kasih tanda pindah ke ujung kiri. Kasih tanda lagi dan ubah magnitude-nya menjadi 1 dan pindah tanda ke ujung kanan. Setelah itu kembali dan kasih efek lagi yang namanya ayun. Lalu ubah dulu frekuensinya menjadi 1,11. Dan ubah sudut satunya menjadi -3,0. Setelah itu kasih tanda pindah ke ujung kiri. Kasih tanda lagi dan ubah sudut satunya menjadi 0,0. Dan pindah tanda ke ujung kanan. Ubah dulu atau ubah juga sudut tuanya menjadi 2,0. Lalu kasih tanda pindah ke ujung kiri. Kasih tanda lagi dan ubah sudut tuanya menjadi 0,0. Dan pindah tanda ke ujung kanan. Setelah itu kasih efek lagi yang namanya itu buram gerak. Jika sudah kasih efek lagi, kalian kasih efek yang namanya paparan atau gamma dan ubah exposure-nya menjadi 1,15. Lalu kasih tanda pindah ke ujung kiri. Paskan aja ke tengah-tengah potongannya seperti ini lalu kasih tanda dan ubah exposure-nya menjadi 0,0. Jika sudah kembali dan kalian tinggal salin efeknya, kalian pilih salin efek dan tempel seluruh potongan yang belum ada efeknya. Jika sudah kasih efek semua, kalian pergi ke titik 0,0, lalu kalian tambahkan persegi. Kemudian pilih titik 3 dan pilih yang namanya 100 screen. Lalu pilih move and transform, kalian pilih ikon yang ketiga, dan kalian zoom. Jika sudah kembali dan panjangin perseginya ini sampai akhir durasi videonya, lalu balik lagi ke titik 0,0 dan tambahkan efek. Kalian cari aja di lainnya dan pilih efek yang namanya salin latar belakang. Setelah itu kembali dan kasih efek lagi yang namanya paparan atau gamma. Dan ubah exposure-nya menjadi 0,10. Dan ubah juga gamanya menjadi 0,830.
kemudian ubah juga objeknya menjadi -0,08. Satu kembali dan gas efek lagi, kalian cari aja di warna dan cahaya dan pilih efek yang namanya saturasi atau semangat. Pilih pengaturan standar dan ubah saturasinya menjadi 50 dan ubah vibrance-nya menjadi 1,14. Jika sudah kembali dan gas efeknya terakhir, kalian cari aja yang namanya itu pertajam. Nah, oke, yang ini ya. Kemudian ubah aja kekuatannya menjadi 0,33. Oke, setelah itu kalian kembali dan save aja videonya. Dan oke guys, mungkin itu aja tutorialnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya guys.